Assalamualaikum. Okay, so I just nak share kat Tanjung Jaya Resort ni. This block ni pada I quite special lah. So dia antara unit yang baru dia orang buat. Bukan tahun ni tapi yang terbaru lah. I tak sure tahun bila. Tapi I remember previously I was having dinner here in year 2000, bila I last outstation kat sini buat projek kat Kertih tu 2012, if I'm not mistaken kan. So we just having dinner. So masa tu resort tu memang tutup sebab diorang tengah buat renovation. So this unit yang barulah. So I punya bilik yang hujung sana sebelah bawah, tapi yang atas pada I special sikit. So sebab dia ada macam veranda dia serambi kan. Ataupun unit dia panggil bumbung. So mula kita orang book yang serambi, serambi ingatkan yang kat atas supaya view dapat sea view lebih jelas kan. Rupanya serambi tu yang maksudnya kat tingkat bawah. So masa kita orang book tu harga kat atas ni lebih murah. Tapi dia ada pro and cons lah. Sebabnya dia kena naik tangga, tangga dia agak tinggi juga. Tapi specialnya kalau tengok dia punya kan, dia punya balcony dia cantik. Dia ada tempat, dia akan bagi meja dan kursi macam gini kat bawah ni. Lepas tu tapi dia ada macam anjung macam tu kan. So nice, suka sangat. Okay, lepas tu tapi I rasa dia murah sikit tu sebab untuk you ke bilik you, you kena naik tangga. Jom kita tengok tangga kat belakang macam mana. So ni on the way nak balik bilik, bolehlah ambil video jap. Okay, sini memang flora dan fauna ada je, macam-macam binatang ada you all. So malam-malam kadang-kadang takut sikit. So setiap rumah dia memang ada macam apa benda panggil tu, wah dah lupa pula, untuk isi kaki. So ni tangga dia untuk ke bilik. Tinggi jugalah kan. So tak ada lift lah kat sini semua. Dia sangat klasik dia punya binaan tu kan. So macam alamak, mana pula ni nak tutup. Okay sorry. Even bilik dia, bilik kat sini kunci dia macam masih kunci manual. So dia memang sangat klasik. Kita tengok binaan dia cantik, tangga dia kan I suka sangat, admire sangat. Kan? So tengok tangga dia naik tinggi juga kan. Imagine nak turun naik bilik tapi menarik juga. I berangan lah wan. I nak try juga bilik kat atas ni, nak tengok view macam mana. Okay. So basically kat sini ada few units lah yang baru ni. Ni kira sea view juga. So ada garden view, garden view sebelah belakang sana. Okay, ni tempat main tenis. Oh ada juga yang main tenis. Kalau kita tanya staff-staff kat sini, sebab I duduk sini 4 hari 3 malam kan. So staff semua, staff-staff kat sini semua ingat kita kan, ingat nombor bilik. Ni 706, you know. So dia cerita kalau Mak Sarah kat sini, duduk sini 5-6 hari macam tu. Yelah tak ada apa lah kot pada diorang kan, duduk sini. So yes, tengok sekarang dia biasa nak, I suka. Alright, so this is my room. Okay, nombor 706. Alhamdulillah. So sebenarnya kita dapat promotion juga lah kan. So ni tempat cuci kaki. So tempayan lah, baru teringat. So air tempayan, cuci kaki. Okay. And then setiap bilik ada meja macam ni lah. Okay, so nampak laut. Alhamdulillah, suka sangat dah resort ni.
smart sangat macam nampak ciri-ciri Melayu, Melayu very traditional. And then nampak laut. So kalau kita nak turun laut, kita turun je kat sini, dekat lampu ni. Itu sahaja. Sikit. Sahaja you all. Ya Allah, over kan ya topi ni. So, kalau ada topi masa bercuti tepi pantai, mesti bawa. Kalau tak, aku gunalah topi kan. Okay, itu sahaja. Bye.